بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب الىه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam umuri wa umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu finnar Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Kita melanjutkan pembahasan kita uh, tentang uh, Kitabut Tauhid dan kita masuk pada Bab Majaa fi toyur Bab tentang toyur atau Tiaroh dan toyur atau Tiaroh adalah mengkait-kaitkan nasib sial dengan sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar atau dengan angka tertentu ya dan dianggap bahwasanya hal-hal uh, tersebut mendatangkan kesialan asalnya atau toyur diambil dari kata toir. Toir artinya burung. Toir artinya burung. Dahulu orang-orang Arab jahiliyah jika mereka hendak bersafar atau berpergian mereka menuju ke jenis burung tertentu yang mereka yakini. Lantas kemudian mereka mengusir burung tersebut. Kalau burung tersebut ternyata terbang ke sebelah kanan, maka mereka melanjutkan perjalanan mereka. Kalau ternyata burung tersebut terbang ke sebelah kiri maka mereka tidak jadi berpergian. Akhirnya apa mereka mengkaitkan jadi atau tidaknya maju atau mundurnya kegiatan mereka, mereka kaitkan dengan burung tersebut. Maka istilah itu namanya tatayur, yaitu mengkaitkan kegiatan mereka dengan burung. Kemudian akhirnya istilah ini menjadi lebih umum, ya, mengkaitkan kegiatan maju atau mundur pergi berangkat atau tidak jadi berangkat dengan apapun dan dianggap mendatangkan kesialan maka istilah tersebut namanya atatayur atau tiarah yang kata Nabi SAW atiyarah tu syirkun atiyarah tu syirkun atiyarah tu syirkun tatayur itu syirik tatayur itu syirik tatayur itu syirik dan di tanah air kita tatayur ini sangatlah banyak ya sangatlah banyak ada istilah di, dikatakan dalam bahasa sebagian orang dengan pamali, ya. Pamali, itulah tatoyur, ya. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Dan menjadikan hidup ini semakin sulit, ya. Sempit, ini tidak boleh, itu tidak boleh, ya. Sudah hidup susah, disempit-sempitkan pula, ya. Saya akan sebutkan beberapa praktek tatoyur yang ada di tanah air kita. Saya ambil dari bukunya Ustadz Abdullah Zain, ya. Hafizahullahu Ta'ala yang berjudul madzahil al-inhiraf tauhidul ibadah lada ba'dhi muslimi indonesia tentang bentuk-bentuk penyimpangan dalam tauhid ibadah yang dilakukan oleh sebagian orang indonesia ini adalah tesis yang ditulis oleh al ustadz Abdullah Zain taala beliau waktu menulis tesis ini sempat berjalan-jalan ke sana kemari berkeliling ke sana kemari mengumpulkan kesyirikan <Geluhi> kasihan juga ya tapi ada hasilnya ada faedahnya ya Beliau kumpulkan kesyirikan dalam ini, kesyirikan dalam ini ya, sampai beliau bersafar ke sana kemari. Adapun contoh-contoh kesyirikan yang berkaitan dengan uh, contohnya contoh pertama adalah e, menganggap sial angka 13. Sebenarnya menganggap sial angka 13 ini ini entah dari mana tradisi ini, tapi ini sepertinya dari orang-orang kafir, dari orang, orang kafir ya. Makanya sempat ada film apa Friday ya, naik the 13 atau apalah malam uh, Jumat yang ke-13 film setan-setan ya yang mengerikan buat orang takut sama malam Jumat padahal malam Jumat itu malam mulia bagi Islam tapi dibuat jadi malam angker ya apalagi jadi malam Jumat ada kliwonnya lagi ini lebih mengerikan lagi <laughs> padahal asalnya malam Jumat malam mulia malam uh, orang meninggal di malam Jumat mulia meninggal di hari Jumat mulia dianjurkan untuk baca surat Al-Kahfi dan yang lainnya. Tetapi digambarkan oleh orang-orang kafir bahwasanya malam Jumat malam malam yang mengerikan. Kemudian mereka bertatayur dengan angka 13, dianggap angka 13 adalah angka yang membawa sial. ini suatu perkara yang sangat-sangat tidak logis. Bagaimana kemudian angka 13 bisa menjadi pembawa kesialan ya. Oleh karenanya kata Ustadz Abdullah Zain ya, Beliau sudah naik beberapa maskapai penerbangan, semuanya tidak ada kursi nomor 13. Beliau sebutkan di antaranya maskapai penerbangan Batavia. Tidak ada kursi nomor 13. Beliau juga naik Lion, tidak ada kursi nomor 13. Beliau juga naik pesawat Mandala, tidak ada kursi nomor 13. Saya rasa semuanya, Garuda juga tidak ada ya. Ya, semua maskapai penerbangan tidak ada kursi nomor 13. Biasanya 12 langsung 15 ya karena mereka takut dengan e, angka 13 demikian juga sebagian pemain bola tidak mau pakai kaos yang nomor berapa 13 dianggap nanti bikin sial grupnya ya <guluh> demikian juga kita sendiri kalau pergi ke mana-mana kita pergi ke hotel-hotel tidak ada lantai 13 ya Ya. Karena hotelnya cuma 6 lantai. Ya. <laughs> 12 langsung loncat ke 15 ya. Demikian juga sebagian bangunan saya lihat lantai 3 kalau kita mau tinis lift 3 tiga, kemudian 3A tiga kemudian 5. Jadi nomor 4 juga tidak ada. Jadi 3, 3A tiga, tiga terus apa? 5. Ini aneh. Apa apa masalahnya dengan angka 4 ya? Jadi kalau kita punya anak lima, kita bilang ini anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak tiga A. <laughs> Sama anak kelima. <laughs> Apa salah seorang punya anak sampai tiga belas? Tentunya tidak salah. ya. Oh, angka tiga belas, angka sial. Terus bagaimana kalau kita mau punya anak banyak? Ya sudah, anak dua belas langsung loncat anak empat ya. belas. Ini tentu tidak t -t tidak benar. ya. Angka tiga belas, tidak ada hubungannya dengan kesialan sama sekali orang yang mengkaitkan angka 13 dengan kesialan itu orang yang e, bahlul ya, orang yang bahlul. Tapi demikianlah e, ini sudah berpindah dari orang-orang kafir sampai masuk ke orang-orang Indonesia. Demikian juga di antara bentuk tatoyur yang disebutkan oleh beliau adalah menganggap sial bagi wanita yang hamil kemudian suaminya kalau hendak masuk toilet WC atau keluar WC kemudian suaminya menggantungkan handuk di lehernya ya dan ini menurut mereka ini adalah sial nanti bisa jadi janinnya terikat dengan tali pusernya dalam perut ya oleh karenanya kalau seorang suami mau ke WC jangan taruh handuk sini taruh begini aja di kanannya karena kalau taruh di leher khawatirnya janinnya akan terikat dengan tali pusarnya ini adalah juga enggak sangat sangat tidak masuk akal dan sangat tidak logis. Demikian juga di antara perkataan mereka pamali yaitu orang-orang meyakini bahwasanya jika ada seorang gadis ya perawan duduk di depan pintu ya kata mereka bahwasanya dia akan susah menikah ya. Dia akan susah menikah kalau duduk depan pintu ya. Uh, Kata beliau ini ini keyakinan ini tersebar di antaranya di Sulawesi, di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera ya. Kita juga di Papua juga dulu saya di Papua juga ada orang meyakini hal ini ya. Jadi kalau ada perempuan duduk depan pintu jodohnya nggak datang datang. Padahal kalau secara logika justru banyak jodoh yang datang. Apalagi kalau dia cantik ya orang tiap hari lewat pasti tertarik ya. Tapi begitulah. Orang meyakini perempuan tidak boleh duduk di di pintu dan sangat tidak logis tapi diyakini oleh orang mau diapain. Kemudian juga diantara keyakinan yang tersebar di masyarakat Indonesia yaitu keyakinan yang berkaitan dengan uh, burung gagak. Ya. Kalau sampai burung gagak berkumpul kemudian terbang di langit maka ini pertanda bahwasanya ada dari kerabat yang akan meninggal atau ada dari uh, kampung yang akan meninggal. Di kota ada yang meninggal dan ini keyakinan tersebar di Tanah Air dan juga sampai saya saya katakan saya di Papua pun saya meyakini hal tersebut ketika masih masih kecil ya kata beliau keyakinan tersebar di Banyumas Jawa Tengah kemudian juga di Jombang Jawa Timur ya contoh berikutnya keyakinan sebagian masyarakat kalau ada gerimis sementara matahari panas, ya ini pertanda bahwasanya akan ada setan-setan yang melahirkan anaknya. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Tidaklah masa benar. <tik> kayak ini tersebar. Kalau ada gerimis terus masih panas berarti ada setan melahirkan anaknya. Ini keyakinan di daerah Jombang. Ya. Kemudian juga di sebagian penduduk asli di Jakarta juga meyakini bahwasanya kalau ada gerimis disertai panas ini menunjukkan ada yang meninggal dunia. Ini semua adalah tatoyur. Kemudian sebagian orang di kota Wonogiri di Jawa Tengah meyakini bahwasanya kalau ada anak lahir pas azan maghrib ini menunjukkan bahwa sang anak akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan. Dia akan diserang oleh singa. Kalau pas lahir terus azan maghrib, waduh bahaya ya. Padahal ini bagus, malah azan apa bagusnya ada azan, ya. malah meyakini keburukan. Kalau anak lahir pas azan maghrib, anak tersebut bakalan diterkam oleh singa suatu hari. Oleh karenanya agar anak ini terhindar di kemudian hari dari serangan singa, maka mereka mengadakan suatu acara ritual namanya ruwatan, namanya ruwatan, yaitu dengan tujuan agar sang bayi terhindar dari keburukan. Ya, Selain mereka mengadakan acara ruwatan tersebut, ya mereka juga agar anak ini terhindar dari terkaman singa di kemudian hari, maka tali pusarnya kalau dia sudah melahirkan diambil tali pusarnya, kemudian tali pusarnya dicampur dengan asam jawa, kemudian dicampur dengan gula merah, dicampur dengan pensil, kemudian e, dicampur dengan apa namanya sedotan, ya dan beberapa benda-benda yang lainnya kemudian harus dikuburkan di samping rumah. Ya. Kemudian bukan cuma itu saja, ini tali pusar yang dikubur ini harus dijaga selama 40 hari. 40 malam harus dijaga. <gupi> Repotnya ini. <gupi> Ada yang pernah tanya kemarin waktu saya ngisi pengajian tentang tayur, Ustaz, saya punya anak, maka waktu dia lahir saya ambil tali pusarnya, kemudian saya kuburkan dengan Pena dan kertas dengan harapan nanti dia pinter. Ya, ternyata sekarang dia tidak pinter. <laughs> ini keingin dari mana ya? Masa mau pinter anak, kemudian tali pustinya dikubur dengan apa? Dengan pena supaya dia rajin menulisnya. Kemudian keyakinan ini juga tersebar di daerah Pacitan. Contoh yang lain, sebagian orang meyakini kalau ada orang mencium tangan bayi, eh, tangan anak kecil, maka ini akan menjadikan anak tersebut jadi tukang minta-minta kalau sudah besar. Jadi nggak boleh cium apa? Tangan anak kecil. anak kecil yang cium tangan kita. Kalau kita yang balik cium tangan dia, dia kalau sudah besar akan menjadi peminta-minta. Oleh karenanya mereka melarang, enggak boleh cium tangan anak-anak. Kalau ingin mencium anak-anak, ciumlah di tempat yang lain ya, seperti di pipi, di kepala atau yang lain. Tapi tidak boleh mencium tangan anak-anak. Karena kalau dicium tangannya dia akan menjadi peminta-minta. Ini juga tatoyur, syirik. Demikian juga keyakinan sebagian penduduk di Kota Cirebon di Jawa Barat ya. Mereka meyakini kalau ada orang meninggal pada hari Sabtu, maka ini akan mengantarkan kepada wafat orang lain dari anggota kerabat ya atau dari tetangga. Jadi kalau ada yang meninggal di Sabtu bahaya, berarti sebentar lagi akan ada kerabat yang ikut meninggal atau akan ada tetangga yang ikut meninggal. Ini keyakinan sebagian orang-orang di Cirebon. Kemudian juga keyakinan sebagian orang kalau anaknya lahir ternyata tanggal lahirnya sama dengan tanggal lahir kedua orang tuanya, sama dengan ibunya atau sama dengan bapaknya, maka ini mereka mengatakan kesamaan tanggal lahir ini akan menimbulkan pertikaian, permusuhan dalam keluarga. Apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Mereka mikir demikian. Pokoknya kalau tanggal anak lahir sama dengan tanggal lahir bapaknya atau ibunya, akan menimbulkan pertikaian, permusuhan dalam keluarga. Terus bagaimana solusinya? Mereka mengatakan Anak ini harus dibiarkan, dibuang di mana mungkin di luar rumah. Sampai dia menangis, kalau sudah lama menangis, maka ada orang yang lewat akan ngambil anak tersebut. Yang penting bukan kedua orang tuanya, entah tetangganya, entah siapa yang ngambil anak tersebut. Kemudian dibawa ke rumahnya, kemudian dididik sebentar di rumahnya, setelah lewat beberapa hari, atau dirawat di rumahnya, setelah lewat beberapa hari, maka kedua orang tua anak tersebut datang, kemudian membeli anak tersebut. Ini ritual yang mereka lakukan. Biarin aja di luar sampai ada yang ngambil. Nanti setelah beberapa hari rawat dia akan, mereka baru akan datang kemudian akan bayar beli anak tersebut. Ini akan menghilangkan uh, keburukan dari anak tersebut yang bisa menimbulkan pertikaian dalam rumah tangga. Ya ini keyakinan tersebar ya di banyak penduduk di kota Jawa. Allah Musta'an. Kemudian sebagian penduduk kota Semarang di Jawa Tengah berkeyakinan kalau ada gadis masih perawan kemudian makan sayap ayam maka akan membawa dia pergi dari rumah aslinya ya. Jadi kayaknya sayap dikaitkan dengan terbang. Jadi suaminya akan buat dia terbang pergi ke tempat yang yang jauh. Ini semua disebut dengan tatoyur, adalah syirik kecil ya. ya. Ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. <coughs> jadi at secara bahasa diambil dari kata tadi toir, yang artinya burung. Adapun secara istilah yaitu atasyaum bil masmu au bil mar'i itu menganggap sial, menganggap sial karena sesuatu yang dilihat atau didengar dan lain-lainnya. Kalau istilah kita namanya pamali, istilah kita namanya apa? Pamali ya. Apa hukum tatayur? Hukumnya hukum tatayur ya. Bisa jadi syirik akbar sebagikan oleh al-Munawi. Ya. Bisa syirik kecil, syirik akbar jika meyakini bahwa benda-benda tersebut yang menciptakan kesialan atau keburukan selain Allah, atau ikut serta sama Allah dalam menentukan kesialan. Adapun syirik kecil yaitu jika menganggap bahwa benda-benda ini hanyalah sebab atau petunjuk munculnya kesialan atau keburukan yang diciptakan oleh Allah. Nah, kalau kita perhatikan kebanyakan masyarakat kita, mereka tatkala melakukan tatoyo, mereka rata-rata ciri -rata kecil karena mereka tahu segala keburukan dari Allah Subhanahu wa taala mereka tidak meyakini bahwasanya benda inilah yang menimbulkan keburukan tidak tapi mereka makan ini sebab sebab namun yang menentukan keburukan siapa Allah Subhanahu wa taala nah kenapa dikatakan tatoyur ini syirik kecil karena ya kenapa syirik pertama karena menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai sebab jelas apa hubungannya ya misalnya tadi kalau laki-laki istrinya hamil kemudian dia masuk kamar mandi dia pakai handuk di lehernya anaknya bakalan apa janinnya bakalan terlilit dengan tali pusarnya ini enggak nyambung sama sekali apa hubungannya angka 13 kemudian menjadi menimbulkan kesialan enggak ada hubungannya berarti dia menjadikan suatu yang bukan sebab sebagai apa sebab ini yang kenapa disebut dengan kesyirikan sama halnya dengan seperti jimat kenapa dikatakan jimat itu syirik kecil karena seorang menjadikan suatu yang bukan sebab menjadi apa? Sebab. Maka itu hal yang menjadikan tatoyur itu syirik kecil. Yang kedua, tatoyur menaikkan tawakal kepada Allah. Jadi tatkala orang bertatoyur, dia akhirnya tawakal kepada Allah semata. Tadi seperti tadi orang-orang jahiliyah mereka hendak pergi, mereka pergi ke burung tertentu, mereka usir. Kalau burungnya terbang ke kanan, mereka lanjut perjalanan. Tapi kalau burungnya terbang ke kiri, mereka enggak jadi berangkat. Berarti mereka tidak bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada burung tersebut. Ini syirik. Bagaimana mereka bertawakal kepada sama? Kenapa jimat dikatakan syirik kecil? Karena orang kalau sudah pakai jimat dia bertawakal kepada apa? Jimat, ya. Dia bertawakal kalau dia mau main judi dia tidak bawa jimat kemenangan, dia takut kalah. Kalau dia mau merantau dia tidak bawa jimat penyelamat, dia takut celaka. Ya. Bahkan kalau dia sudah pergi jauh jimatnya ketinggalan balik lagi, ya. untuk mengambil jimatnya. Ini menunjukkan dia bertawakal kepada jimat. Ya, sama orang yang tatoyur dia tidak bertawakal kepada kepada Allah tapi dia bertawakal kepada barang-barang atau benda-benda tersebut. Inilah yang menjadikan tatoyur uh, syirik, syirik kecil, ya. Baik, kita lanjutkan. Di sini Uh, Alimah Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil yang menjelaskan tentang syiriknya tatayur. Di antaranya, Wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ala ta'iruhum inda Allah, walakinna aksarahum la ya'lamun. Istilah tatayur juga digunakan oleh orang-orang musyrikin sejak zaman Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Ayat 131 kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wa idza ja'at humul hasanatu hadhihi jika datang kebaikan bagi mereka mereka mengatakan kami memang berhak mendapatkan kebaikan ya kekayaan kesuburan ya kemudian panen dan yang lainnya kata Firaun dan para pengikutnya kami memang berhak untuk mendapatkan kebaikan wa yatayyaru bi Musa wa ma'ah kalau mereka ditimba dengan keburukan musim kering kekurangan harta mereka bilang ini gara-gara Musa dan para pengikutnya bikin sial Ya, ini Musa dan pengikutnya bikin apa? Bikin sial. Maka Allah bantah, "Ala inda Allah, walakinna la ya Ketahuilah bahwasanya ya, kesialan yang menimpa kalian, kesulitan yang menimpa kalian itu di sisi Allah. Karena perbuatan kalian sendiri, karena kalian perbuatan sendiri kalian maka Allah timpakan kalian keburukan. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, ya. Jadi mereka bertatoyur dengan Nabi Musa dan para pengikutnya. Menurut mereka Musa dan para pengikutnya menimbulkan kesialan. Ya, karena Musa berdakwah Bani Israel di sana di Mesir, Menurut mereka ini semua adalah sebab timbulnya kesialan. Maka Allah bantah bahwasnya kesialan, keburukan yang menimpa kalian adalah akibat ulah perbuatan kalian dan Allah yang menentukan itu semuanya. Ta'irukum inda Allah kesialan kalian, keburukan kalian di sisi Allah, Allah yang menjadikan itu semua. Kemudian juga ayat berikutnya dalam surat Yas Yasin ayat 19 Kata Allah qalu ta'irukum ma'akum. Sungguhnya kesilan kalian, keburukan kalian bersama kalian. Ha bal antum qaum musrifun. Meskipun kalian sudah diperingatan, kalian tidak mau mendengar, akan tapi kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini ucapan atau bantahan Allah terhadap orang-orang yang mereka mengingkari para pengikut Rasul. Mereka didakwahi oleh para pengikut Rasul, orang-orang kafir ini mereka malah mengatakan kalian pembawa sial maka Allah bantah tairukum kesialan kalian bersama kalian tidak ada hubungannya dengan para dai tidak ada hubungannya dengan para pengikut para rasul ya jadi gara-gara kalian yang bermaksiat maka itulah kesialan kalian intinya dalam Islam para hadirin hadirat tidak ada sial kecuali karena maksiat tidak ada sial kecuali karena dosa tidak ada keburukan kecuali karena dosa Makanya Allah tegaskan, wa ma asabakum Tidak ada satu musibah yang menimpa kalian pun kecuali akibat perbuatan kalian. Tidak ada kesialan karena hari, tidak ada kesialan karena waktu, tidak ada kesialan karena tempat, tidak ada kesialan karena angka, karena hewan, tidak ada. Tetapi kesialan kalau kalian melakukan maksiat, maka siaplah sial, siaplah kalian terkena ke keburukan. Makanya dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Muslim." min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala ghammin wala adan wala syauka yushakuha, illa biha min khotoyahu. Tidak seorang muslim ditimpa dengan sakit, ditimpa dengan keletihan, ditimpa dengan kesedihan tentang masa lalu yang tidak hilang-hilang, ditimpa dengan kekhawatiran tentang masa depannya, ditimpa dengan kegelisahan hatinya, diganggu oleh orang lain, bahkan duri yang mengenainya kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Oleh karena kalau orang ya, melakukan maksiat, maka dia akan merasakan kesialan menimpanya. Hari yang terburuk adalah hari jika seorang memenuhi dirinya dengan kemaksiatan. Dan hari terindah adalah orang hari di mana seorang tidak bermaksiat sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tatkala kaum Firaun terkena musibah, mereka berusaha menempelkan menempelkan kesialan mereka kepada Nabi Musa. Kata mereka gara-gara kalian ini Musa ya dakwah 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 terus bikin apa? Bikin sial ya. Kemudian kita lanjutkan. Eh, uh, kalau ini sudah tolong dihapus. Buka puasa jam berapa? Masih lama. <laughs> Adapun dalil berikutnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari, Al Imam Muslim dan juga al Imam Al Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, busnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. La adwa wala tiyarata la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar dalam riwayat muslim tambahan wala naua wala gul ya la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar wala naua wala gul kata nabi SAW tidak ada la adwa tidak ada penyakit menular wala tiyarata tidak ada tatayur wala hama tidak ada burung hantu bikin masalah ya. Wala sofar tidak ada kesialan dari burung sofar. Wala tidak ada bintang yang menimbulkan hujan. Wala gul dan tidak ada setan yang bisa bertindak dengan semaunya sendiri. Ada beberapa perkara yang Nabi Nabi saw menafikan. satu dua tiga empat lima enam. Adapun A dua artinya penyakit menular. Tiaroh sama tadi. Tatoyur. Hama burung hantu. Sofar bulan sofar ada dua penafsiran nanti. Yang pertama penyakit cacing atau ulat yang ada di perut yang ada di perut hewan. Yang kedua bulan sofar dua tafsiran. Wala nau no, artinya bintang, nau no, artinya bintang, gol artinya setan yang menyesatkan, yang membuat tersesat, tersesat di jalan. Yang pertama, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada penyakit nular. Apa maksudnya? Maksudnya tidak ada penyakit nular yang bisa menular dengan sendirinya, semuanya pasti dengan izin Allah Subhanahu wa ya, Ta'ala." Jangan sampai seorang menyangka penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Maka Nabi ingin jelaskan bahwasanya semua dengan takdir Allah. Bahkan bahkan berpindahnya penyakit dari satu hewan ke hewan yang lainnya dari seorang ke orang lainnya, maka itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena datang seorang Arab Badui dia datang tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ini tadi ada satu onta kena penyakit jarab, yaitu penyakit gatal-gatal, ditaruh di kandang semuanya kena penyakit jarab." Sehingga dia meyakini gara-gara inilah Ya ber, ber, berpindah penyakit menimpa yang lainnya. Ya, maka Nabi menjelaskan bahwasanya benar sebabnya ini. Tetapi bukan dia yang menentukan pindahnya penyakit. Maka Nabi membantah ini mengatakan kalau gitu siapa yang membuat onta yang pertama ini sakit? Ya, kalau memang penyakit tersebut muncul karena penularan, terus yang pertama dia muncul ini siapa yang kasih tular? nggak ada. Ya, yang membuat dia onta pertama ini sakit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga unta kedua, unta ketiga, semua yang bikin dia sakitnya juga adalah Allah. Tetapi Allah membuat mereka sakit dengan proses apa? penularan. Maksudnya, jangan sampai meyakini bahwasanya ya eh uh, apa namanya? murni gara-gara penularan. Tapi penularan tersebut hanyalah sebab yang menentukan seorang sakit atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karenanya dalam hadis-hadis yang lain Nabi menyuruh kita untuk menempuh sebab agar tidak tertular. Seperti kata Nabi saw, firro min al majidum, tafiru min asad. Kata Nabi saw, jauhilah engkau dari orang yang terkena kusta atau lepra, sebagaimana engkau lari dari engkau lari dari kejaran singa. Jadi Nabi suruh kalau ada orang terkena penyakit lepra, kusta dan itu menular, jangan dekat-dekat dia tapi kalau seandainya kau dekat kemudian berpindah, jangan ya sudah itu sudah takdir apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menyediakan kau sakit. Betapa banyak orang kena orang lepra dia tidak terkena. Ada orang terkena dekat dengan orang lepra kena penyakit lepra. Ada orang dekat orang lepra tidak terkena penyakit lepra. Betapa banyak ada orang kena flu sekitarnya terkena dan ada orang dekat orang flu istrinya kena flu dia tidak ya. Itu menunjukkan semuanya yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi SAW mengatakan la yuridu ala musih. Jangan ada hewan yang sakit dibawa kepada hewan-hewan yang sehat atau jangan orang sakit mendekati orang yang sehat. Kalau itu menular, hati-hati. Demikian juga Nabi SAW mengatakan tentang taun. Kalau ada penyakit wabah, ya, maka Nabi mengatakan jika salah seorang dari kalian mendengar tentang wabah di suatu tempat, maka jangan datang ke situ. Aturannya ada. Kalau satu ke kota kena wabah, Jangan dari luar, jangan datang, yang dari dalam jangan keluar. Tidak lain apa karena memang wabah bisa menular. Tetapi Nabi ingatkan bahwasanya penularan itu semuanya terjadi dengan izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Nabi ingin ingin hilangkan dari akidah orang jahiliyah, seakan-akan bahwasanya tertular itu menular dengan sendirinya tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bantah, la adwa. Bahwasanya penularan tersebut pun karena izin siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala tiarota jelas tidak ada tatoyur ya enggak ada namanya uh, kesialan gara-gara burung gara-gara cicak gara-gara ya merpati ya ya kita baru keluar tahu-tahu kejatuhan cicak aduh apa ini aduh cicaknya padahal salah loncat aja Jatuh sama ini <laughs> seorang baru keluar rumah tahu-tahu di Beolin merpati waduh dia enggak jadi keluar rumah waduh baru keluar puh merpati langsung sini kena kepalanya, aduh, ini tanda sial ya. nggak ada, nggak ada hubungannya merpati dengan kesialan Anda ya. Ada teman saya dulu dari Iran tapi dia ahlus sunnah, dia cerita, temannya keluar dari rumah, tahu-tahu kena merpati, dibeolin merpati, eh, ini dia protes. Dia bilang, "Hei merpati, bumi ini luas ya. Kenapa kepala saya yang kau pilih ya?" <laughs> Seandainya merpatinya bisa ngomong dia akan bantah. Eh, Entia juga saya beol kenapa lewat sini ya? Kenapa enggak tunggu saya? Dulu baru lewat ya, semua terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada hubungannya, kemudian dan merpati, kemudian akan menandakan kesialan. Sudah, ente di dan merpati, Anda bersihkan, lanjut perjalanan. Kalau Anda tidak jadi keluar, itulah tatoyor itu syirik. Terbetik dalam hati Anda, jangan-jangan sial. Waduh, enggak jadi, itulah apa syirik. Maka Nabi ingatkan, la tawirata. tidak ada tatoyor, enggak ada. Oleh karenanya, ini semua adalah hanya waham, hanyalah dugaan yang tidak benar. Kemudian kata Nabi, wala hama, tidak ada burung hantu. Zaman jahiliyah dahulu, kalau ada burung hantu datang, mereka meyakini itu tanda kesialan. Jangan-jangan akan ada yang meninggal, jangan-jangan akan ada yang sakit. Ya kalau mereka lagi di rumah, tahu-tahu ada burung hantu, dua ekor datang, ini bahaya, dua burung hantu. Ada dua yang bakalan mati. Ya akhirnya burung hantu, suami istri lagi berbicara, lagi bermesraan ente tuduh macam-macam. Ya. Dia berlepas diri dari segala tuduhan ente. Ente bukan cuma seudon sama manusia, ente seudon sama burung juga. itu burung cukuplah ente seudon sama sejenis ente. Kenapa seudon sama seudon sama burung ya? Karenanya ya burung hantu ini tidak menandakan apa-apa. Meskipun memang dia tampangnya agak ngeri ya. Terakhir saya ketemu burung hantu di taman safari. Saya lihat perhatikan memang memang berwibawa dia. <laughs> <laughs> seremnya ya. Sehingga orang karena wajahnya yang padahal dia pendiam ya, dia pendiam kemudian dia sehingga orang nuduh dia macam-macam, kasihan ya, itulah. <laughs> Dituduh dengan tuduhan yang tidak-tidak ya. Nah, eh, saya kenal dua orang, salah satu orang konsultan eh, sawit ya eh, di Papua dia dia konsultan dia kawan Ikhwan juga salafi sunnah juga. Dia kerja sebagai konsultan sawit di Papua. Dia bilang bahwasanya sawit itu perusahaan sawit itu hamanya adalah tikus. Dan untuk bisa menciptakan ekosistem agar tikus itu bisa hilang, harus ada ular-ular banyak. Jadi kalau Papua predatornya adalah ular, ya. Akhirnya kata dia yang jadi masalah Ustaz, di sana ular-ular ditangkapin sama orang-orang Papua. <laughs> jadi ularnya salah tempat ya. Ternyata orang-orang Papua berani sama apa? Ular, akhirnya ularnya banyak hilang. Tatkala ularnya banyak hilang, akhirnya banyak tikus tersebar. Akhirnya terkadang mereka perusahaan harus beli ular dari luar untuk disebarkan lagi di kebun supaya ekosistem berjalan sehingga hama berkurang. Ini cara penanganan terhadap uh, hama tikus dengan ular. Saya punya kawan juga punya kebun sawit. Kawan yang lain di daerah yang lain lagi di provinsi yang lain uh, sama dia punya kebun sawit yang banyak dan hamanya juga ular. Tetapi untuk eh, apa, adalah tikus. Namun untuk membuat predator yang menangani tikus tersebut, maka mereka pelihara mengkembangbiakan burung hantu. Ya. Jadi burung hantu dipelihara, diperanakkan untuk menangkap apa? Tikus-tikus tersebut. Ya. ya. kalau ternyata setiap burung hantu mendatangkan kesialan, bahaya. Dia memperanakan kematian banyak ini. Setiap burung hantu satu orang mati. Jadi burung hantu tidak ada urusannya. Ya. Dia bermanfaat terkadang untuk jadi predator di kebun sawit untuk menangkapi tikus-tikus. Jadi wala hama. Ini hanya sekedar prasangka yang tidak ada dalilnya baik secara logis maupun secara kenyataan sama sekali tidak ada. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala safar. Wala sofar, wala sofarnya dua pengertian oleh para ulama. Ada yang mengatakan safar di sini kit ulat yang ada di perut hewan dan menimbulkan penyakit yang menular, dia menular ya, menular. Bahkan sebagian mereka mengatakan lebih parah dari penyakit jarab. Jarab itu gatal-gatal yang ada pada onta. Gatal yang luar biasa kalau sudah gabung onta yang lain, terkadang yang lain juga ikut terkena penyakit tersebut. Nah ini penyakit ulat yang ada dalam perut, kalau sudah gabung dengan onta-onta yang lain bisa menular. Maka Nabi mengatakan, wala sofar, yaitu jangan kau sangka itu menular, pasti menular, tidak. Semuanya dengan izin siapa? Allah. Itu hanya sebab. Hanya sebab. Ya. Jangan kau sangka terjadi dengan sendirinya. Itu semua dengan sebab. Dan tafsiran yang kedua yang lebih benar, maksudnya wala sofar, maksudnya tidak ada kesialan di bulan sofar. Tidak ada kesialan berkaitan dengan waktu itu enggak ada. Itu semua tatoyur. Dan inilah musibah yang menimpa banyak masyarakat kita. Sebagian di daerah Jawa, kalau orang mau menikah, mereka hitung-hitung apa? Hitung-hitung tanggal. Kamu perempuan lahir misalnya Kamis Pahing Laki-lakinya lahir Jumat Kliwon Itu dihitung-hitung Kamu gak boleh nikah begini-begini begini kecuali setelah berapa bulan lagi ya. Dan saya ditanya Ustadz kami sudah mau menikah Ternyata om-om datang nulis-nulis Akhirnya kami gak boleh nikah segera Harus dicari hari keberuntungan Ditunda berapa bulan lagi Ini ting-hitung bikin sial tahu? Hitung-hitung ini bikin apa? Sial Akhirnya nikah cepat jadi ter tertunda ya. Justru mereka yang bikin kesialan ya dan tidak ada namanya hari sial enggak ada ya hari sial kalau Anda bermaksiat itu hari sial kalau Anda bertakwa kepada Allah hari apapun indah bagi Anda ya. Dan namanya waktu sial bulan sial itu enggak ada Jadi keyakinan orang-orang jahiliyah nah sekarang lihat di sebagian saudara-saudara kita ada yang mereka bikin saya waktu ke sebagian tempat ada teman-teman cerita Ustadz itu mereka selalu bikin zikir ratiban setiap hari Selasa Kenapa? Dulu nenek moyang mereka ada yang sempat meninggal kena wabah atau apa pada hari Selasa. Sehingga mereka mengungkap hari Selasa itu hari apa? Sial. Setiap hari Selasa mereka bikin ratiban zikir-zikir tertentu. Ya. Saya bilang itu bid'ah dibangun di atas kesyirikan. Meyakini hari Selasa itu hari sial itu syirik atau bukan? Syirik, tak Kemudian untuk menolak kesyirikan terus mereka bikin zikir bid'ah. Inilah bid'ah di atas apa? Syirik. Tidak boleh diikuti. Haram hukumnya. Gimana anda meyakini hari Selasa hari sial? Ya karena hari Selasa pernah membuat nenek moyang kita celaka. Ya nenek moyang kita, nenek moyang antum celaka hari Selasa. Ya ke, bu, bu, itu bukan berarti hari Selasa yang sial. Pasti ada sesuatu di balik itu. Ya Allah kasih ujian atau Allah kasih teguran. Tapi tidak ada hubungannya dengan hari Selasa. Kemudian kalau Selasa itu pun sial, jangan ente bilang anak keturunan Selasa yang lainnya juga ikut apa? <laughs> sial. Kenapa ente bilang semua selasa bikin sial? Kalau itu bikin sial, kenapa semuanya bikin sial? Yang benar semua selasa tidak ada yang bikin sial. Ya kalau ada orang ketabrak hari Jumat, pun bilang hari Jumat hari sial. Ya subhanallah. Dari mana seperti itu? Kemudian juga muncul sebagian orang bikin salat namanya salat Rebu Wekasan. Dan ini yang benar-benar bertentangan dengan hadis benar-benar sesuai dengan tradisi jahiliyah. Mereka meyakini ada hari Rebu di Pekan terakhir bulan Safar itu rebu bikin sial, bikin bala, bikin bala, bikin musibah. Maka untuk menolak bala tersebut, mereka bikin salat namanya salat penolak bala, sebut salat rebu wakasan. Sama jawabannya, itu bidah dibangun di atas apa? kesyirikan. Ada seorang dai ditanya, jadi jawab "Ya, jawab ya ah, itu memang tidak ada dalilnya. Memang Nabi tidak pernah melakukan, tapi itu ada seorang kiai yang dapat ilham, ya kalau kamu percaya lakukan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Dia tidak berani mengingkari. Sehingga dia akhirnya melegalkan ya apa itu ilham, percaya silakan. Gimana i, i, kiai ilham ilham bahwasanya setiap hari Rabu di bulan Sofar hari sial, ini ilham syirik namanya. Kenapa dipercayai? Kemudian dibangun ibadah di atas kesyirikan tersebut. Wong Nabi sudah bilang lah Safar tidak ada keburukan pada hari pada bulan apa? Sofar, terus NT bilang ada di minggu terakhir, tapi tidak menentang hadis Nabi. Menentang hadis Nabi sesuai dengan adat jahiliyah. Ya kalau syirik bilang syirik, jangan basa-basi. Ya. Hanya ingin mencari keriduan manusia, kemudian kita bilang oh boleh, boleh, boleh. ya Kalau syirik bilang syirik. Tapi kemudian wala nau ini akan ada pembahasan tersendiri setelah ini yaitu wala nau yaitu tidak ada bintang yang menurun hujan, tidak ada benar terkadang hujan turun pada waktu muncul muncul bintang tertentu tapi bukan bintang itu yang menyebabkan turunnya apa? hujan itu hanya sekedar di pas musim itu pas dengan misalnya bulan oktober bulan apa kebetulan di bulan tersebut musim kemarau atau musim hujan kebetulan ada bintang tersebut bintang tersebut tidak ada hubungannya dengan uh, dengan turunnya hujan atau kemarau ya maka nabi ingin membantah keyakinan sebagian orang jahiliyah yang mengkait-kaitkan hujan dengan bintang-bintang tertentu. Kemudian kata Nabi, walagul, walagul, gul itu adalah setan yang diyakini bisa membuat orang tersesat. Kalau dia mereka berjalan misalnya di tengah hutan atau di gunung, maka muncul setan tersebut, kemudian membuat orang-orang tersebut tersesat sehingga tidak tahu jalan pulang, muter-muter saja di situ, diganggu oleh jin, ya. Maka Nabi ingin menjelaskan bahwasanya gangguan jin tersebut, ya, itu pun dengan izin Allah. Oleh karenanya bisa kita menghilangkan gangguan tersebut dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau diganggu jin segera baca ayat kursi ke atau baca surat Al-Baqarah ke atau baca kul a'udzu birabbil falaq kul a'udzu nas huwallahu ahad agar terhindar dari dari itu semua ya. Dalam sebagian hadis sanatnya dhaif ya tetapi disebut oleh para ulama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tagawwalatil ghilan bil adzan kalau ternyata kalian merasa telah disesatkan oleh ghilan, itu hantu-hantu yang membuat kalian tersesat, maka segeralah azan. Segeralah azan. Karena kalau kalian azan, setan tersebut akan lari sehingga kalian bisa uh, bisa berjalan lagi dengan baik. Hadis ini secara sanad dia dhaif, tetapi para ulama menyebutkannya karena maknanya dikuatkan dengan hadis yang lain dalam hadis yang sahih bahwasanya kalau dikumandangkan azan maka setan lari kabur adbaro syaitan walahu dzurat Syaitan akan kabur dan dia sambil terkentut-kentut ya, keluarkan kentut ya. Lebih baik dia dengar kentutnya daripada dengar azan ya. Dia kabur. Maka demikian ya, kalau seorang merasa diganggu syaitan dia dia boleh azan menurut pendapat sebagian ulama berdasarkan satu hadis tapi hadisnya dhaif. E, Allah alam bisawab. Baik datang dalam suatu hadis ya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengatakan ashshu'mu fi thalath. bahwasanya kesialan itu pada tiga perkara fil farosi wal marati dar. di kuda dan di istri dan di rumah ya alaihi salah satu hadis ashshu'mu fi thalath. al faros wal mara ah wadar, om um, kalau kita artikan secara bahasa Indonesia, itu keburukan. keburukan. Pada tiga perkara, kuda, istri atau wanita, kemudian rumah. Pada membahas tentang hadis ini, hadis ini hadis yang sahih. Apakah dalam hadis ini Nabi menetapkan adanya tatoyur? Buktinya Nabi mengatakan tatoyur itu ada tiga, pada kuda, pada marah, pada dar. Para ulama menjelaskan dengan Ibnu Qayyim rahimahullah taala hadis ini tidak ada kaitan tatoyur ada sini Nabi cuma menjelaskan hendaknya kalian berhati-hati tatkala e, memilih kuda tunggangan atau memilih istri atau membeli rumah, hendaknya pilih baik-baik ya. Karena ini punya pengaruh dalam keburukan yang akan kalian hadapi. Dan ini pengaruhnya sangat jelas ya. Sangat jelas kalau burung hantu bikin orang mati apa pengaruhnya? Enggak ada sebab yang jelas. Tapi kalau perempuan kuda rumah bikin sial ya sangat jelas pengaruhnya. Contoh, ente menikah dengan perempuan tukang ngomel, ente tiap hari menderita. Dia ya, tidak? Iya menderita tiap hari dia ngomel. Ente tidak tidak selektif dalam memilih istrinya, milih istri yang boros. Sudah ente sial tiap hari. Ya ini perempuan minta beli ini, minta beli anu, minta beli ini. Sepatunya masih dua, minta beli tiga ya. Kerjanya tiap hari browsing sepatu, browsing apa namanya? browsing tas, padahal kita duit tidak ada, dia pun duit tak ada, tapi dia tiap hari apa? Browsing. Ya, jadi sama tunggangan kuda. Kalau kuda lihat dia liar, kemudian kita tetap beli, bukan kita akan mengalami banyak keburukan. Sama, ente beli mobil, ente tahu mobil ini anak ah, murah, tapi ente, aduh, ah, nanti saya perbaikilah Akhirnya sering mogok di jalan, sering ano, ya, mending ente jual, ya, mending ente jual. Sama rumah, kalau rumah ternyata Posisinya tidak benar, tetangganya buruk, ya, kemudian rumahnya mungkin sempit atau uh, udaranya kurang bagus, ya, itu bikin keburukan. Jadi jangan disangka hadis ini seakan-akan Nabi menetapkan tatoyur Dua beda dalam hal ini. Ini maksud Nabi bukan menjelaskan adanya kesialan, tapi Nabi mengatakan seakan-akan hati-hati kalau anda memilih kuda tunggangan, memilih istri, memilih rumah, karena kalau salah pilih, kalau kuda yang dipilih buruk istri yang dipilih buruk, rumah yang dipilih buruk, maka itu sangat mempengaruhi keburukan bagi anda. Dan sebabnya jelas. Beda dengan tatoyur, enggak ada hubungannya antara burung hantu tadi yang kita jelaskan atau tahu menimbulkan kematian, ya antara burung gagak dan macam-macam ini semua tidak ada hubungannya. Tayyib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Walahuma an Anasin huma dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyaratun yujibunil kata nabi tidak ada adwa tidak ada penyakit menular tidak ada tatoyur dan aku senang dengan alfa'al alfa'al itu apa qalu wal fa'lu apa itu alfa'al ya Rasulullah qala al kalimatu thayyibah kata-kata yang yang baik ya kata-kata yang baik al fa'lu menunjukkan optimis berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tatayur menunjukkan pesimis dan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bedanya tatayur dengan al-fa'lu. al apa? Ini pesimis. Bedanya kalau ini ya, ini berprasangka baik bahwa Allah akan mentakdirkan kebaikan. Adapun tatayur berprasangka buruk bahwasanya Allah akan mentakdirkan keburukan dengan sebab yang tidak jelas. Ah ha, kalau ini dianjurkan, kalau ini tidak boleh ya. Kita tuh orang beriman disuruh untuk berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Wali Abi Dawud bisa nadin soheh an Uqbah bin Amir. Alimam Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sah dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu kal beliau berkata, Zuki roti tia rotu enda Nabi wasallam." Tatoyur disebutkan di sini Nabi alaihi wasallam. Fakal maka Nabi berkata, Ahsanu hal faklu yang lebih baik adalah yang terbaik adalah al faal yaitu berprasangka baik. Walatarudu Musliman dan tatoyur tidak boleh menolak seorang Muslim. Tadi melihat burung, lihat ada lagi jalan ular di depan dia. Waduh, jangan-jangan, jangan-jangan. Lagi keluar tahu-tahu di beolen merpati, jangan-jangan. Lagi keluar tahu-tahu dijatuhin apa uh, cicak, jangan-jangan. Ya. Kalau dia berhenti tidak jadi keluar, itulah tatoyor. Kata Nabi saw. fa a Jika salah seorang melihat sesuatu yang dia benci, melihat ular, melihat uh, tadi apa namanya merpati yang beol sama di kepalanya, fali allahumma la ya'ti bil hasanati ila ant samaka dia berdoa dengan mengatakan allahumma la ya'ti bil hasanati ila ant ya allah tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali engkau wala yadfu sayyati ila ant dan tidak ada yang menolak keburukan kecuali engkau wala haula wala quwata illa bika dan tidak ada daya tidak ada upaya tidak ada perubahan dari satu posisi ke posisi yang lain kecuali karena engkau ini di antara doa yang bisa menghilangkan orang dari perasangkaan buruk kepada allah dia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wala ya wala yadfa usayyati illa ant wala haula wala quwwata illa bik. Nabi SAW, ini contoh al-fa'al, al, contoh al-fa'al al, dalam hadis Buraidah, wa kana idza ba'atha amilan sa'ala an ismihi. Nabi SAW kalau mengutus seorang petugas, Nabi tanya, namamu siapa? Mungkin petugas zakat, petugas apa? Faida aja bahu ismuhu farihabihi. Kalau namanya bagus, Nabi senang. Itu namanya Nabi bertafaul. Ini namanya bagus. Insya Allah Allah kasih kebaikan. Waru iya bishrudali kafiwajihi dan kelihatan kegembiraan tersebut di wajah beliau. Oh. Wa ida wa inkariha ismahu ru'ya karohiyatu Kalau ternyata namanya buruk, Nabi agak kurang suka. Tetapi tetap Nabi utus ya. Tetap Nabi utus ya. Oleh karenanya waktu Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah sallallahu wasallam kemudian datang orang-orang kafir mengirim utusannya untuk mufawadah untuk perlindungan apa perlindungan. Terjadi perundingan tersebut yang dikirim orang musyrik namanya Suhail bin Amr. Masih musyrik tatkala itu. Namanya Suhail. Suhail artinya apa? Mudah. Begitu Nabi tahu namanya Suhail, Nabi mengatakan, sahula alaikum amrukum. Allah akan memudahkan urusan kalian. Nabi bertafaul dengan nama orang tersebut yang artinya apa? Mudah. Dan ini boleh dalam apa? Dalam Islam. Demikian juga Nabi SAW kalau dia sedang keluar untuk mencari kebutuhannya, ada orang berkata, Ya Najih, Ya Rashid. Ya, dia senang ada nama seperti itu. Ada disebut nama Ya Najih, yaitu orang yang berhasil memenuhi kebutuhannya. Ya Rashid, itu seorang yang diantarkan menuju kebutuhannya. Nabi bertafaul dengan nama-nama yang indah. Demikian juga kalau ada orang sakit kemudian dia mendengar ya salim wahai orang yang sehat, maka dia bertafaul semoga sehat ya. Sampai di Madinah saya waktu saya tinggal di dekat semacam puskesmas ya. Waktu anak saya sakit saya bawa ke puskesmas tersebut. Itu kamarnya ditulis gurfa Salim, itu kamar orang sakit, tapi ditulis kamar orang sehat. <laughs> Mereka berharap bertafaul dengan menamakan kamar tersebut dengan kamar sehat, semoga anak yang masuk situ bisa apa, sehat. Ya. Sama disebutkan ada yang mengatakan uh, uh, disebut mafaza, ya, apa namanya? Uh, apa namanya gurun pasir disebut dengan mafaza. Mafaza itu artinya kemenangan, keselamatan. Agar orang yang terjebak situ bisa selamat. Mereka bertafaul dengan nama yang baik. Dan ini dibolehkan dalam Islam. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma radhiyallahu anhu marfu'an. Kata Nabi SAW alaihi wasallam, Nabi mengatakan tatayur itu syirik. Tatayur itu syirik. Tatoir itu syirik sampai Nabi sebut tiga kali. Wa ma minna illa ini komentar Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud wa ma minna illa tidaklah seorang pun dari kita kecuali pernah terbetik dalam hatinya namanya tatoir ada. Seperti ada apa namanya cecak atau jatuh beol merpati beol. Waduh. Mungkin terbetik dalam benak kita jangan-jangan. Tetapi apa kata Nabi walakinna Allah yuthibu bitawakkul atau kata Ibnu Mas'ud akan tapi Allah menghilangkan itu semua dengan apa? tawakal. Jadi uh, seorang kalau terbetik dalam hatinya sesuatu yang dia lihat jangan-jangan ini jangan-jangan, maka dia harus tawakal dan dia pergi saja, jangan pedulikan. Maka tatoyur di antara hal yang bisa menyembuhkan tatoyur adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Ibnu Mas'ud mengatakan, "Wa Allah Tidak seorang pun dari kita kecuali pernah mengalami itu, tetapi Allah hilangkan itu semua dengan apa? Tawakal. Seorang naik mobil tiba-tiba ada kucing loncat di depannya, jangan-jangan, uh, tancap gas lagi ya jalan aja nama. Jangan langsung mundur, eh lewat jalan lain deh. Nah, itulah itu namanya tatoyor. Bismillah jalan aja nama. Bismillah tawakal. Allah jalan. Ya Allah ini mutawakilun alaik Jalan. Ya karena untuk menghilangkan tatoyor adalah tawakal. Wali Ahmad hadis yang terakhir. Wali Ahmad min hadithi ibni Amr. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu kata Nabi man raddat tiyaratu an hajati barang siapa yang bertatuyur membuat dia tidak melanjutkan pekerjaannya itulah dia telah berbuat kesyirikan tadi kalau kita naik mobil tahu-tahu kucing lewat lewat atau tiba-tiba ada ular lewat depan kita kalau kita mundur itulah syirik kalau kita lanjut kita tawakal itu berarti tidak syirik Kalau ya Rasulullah fama kafaratu dzalik Ya Rasulullah kita sudah terlanjur seperti itu pernah begitu bagaimana ya Rasulullah? Apakah farahnya? Maka kata Nabi an yakula ahaduhum hendaknya salah seorang dari mereka berkata, Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tairuk. Ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu dan tidak ada keburukan kecuali dari engkau juga wala ilaha ghairuk dan tidak ada sembahan kecuali engkau. Jadinya apa? Antum jalan aja. Kalau memang ada musibah, bukan karena ular tadi, bukan. Bukan karena kucing tadi, bukan karena kodok tadi yang loncat, bukan. Sudah lewat aja. Musibah atau kebaikan semua sudah ditarikan oleh Allah Subhanahu tidak ada hubungannya dengan kodok-kodok tersebut atau burung-burung uh, tersebut. Kemudian dalam hadis Fadl bin Abbas Rasulullah SAW bersabda, Inna matiyaratu ma'amdo ka itu apa yang buat kau jalan atau mundur tadi? Burung diusir. Kalau belok ke kanan lanjut perjalanan. Kalau terbang ke kiri, enggak jadi berangkat. Ini namanya tatoyur. Ya, makanya kalau orang ter terbetik dalam benang ya, dalam benaknya tatoyur, maka dia lawan dengan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana cara seorang agar bisa terhindar dari tatoyur? Yang pertama, obat yang paling pertama adalah tawakal. Beriman dengan takdir bahwasanya semua yang terjadi adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka saya serahkan urusanku kepada Allah. Makanya kata Ibnu Mas'ud tadi, "Walakinna Allah yudhibu bitawakkul." Allah menghilangkan tatayur, perasaan-perasaan yang tidak enak-enak yang tidak itu dengan apa? Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin apapun yang terjadi depan urusan Allah. Ini ada merpati beolin kita nanti depan sial bukan karena merpati tadi enggak ada hubungannya kebetulan saja. Ini merpati enggak ada hubungannya. Ya. Kemudian yang kedua agar hilang uh, tatoir dari hati kita, kita harus tahu bahasnya tatoir adalah suudon kepada Allah dan tidak boleh kita suudon kepada Allah. Kata Allah dalam hadis kutsi, Ana inda abdi bi. Sungguhnya aku tergantung persangkaan hambaku kepada aku. Fal yadunna abdi bi masha'a. Silakan hambaku berprasangka kepada aku yang dia kehendaki. In dhanna khairan kalau dia berprasangka baik falahu bagi dia kebaikan wa in dhanna syarran falahu kalau dia berprasangka buruk baginya keburukan. tidak boleh kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tatayur adalah bentuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala yang ketiga agar hilang rasa tatayur kita bilang ya akhi ente dosa karena ente selain suudzon kepada Allah ente suudzon kepada hewan ya hewan tersebut tidak ada salahnya ente suudzon suudzon ya. kalau si hewan tersebut bisa bicara, burung hantu bisa berbicara, dia akan berkata, ya akhi manusia, ente harusnya seudon sesama sejenis ente aja. Kenapa seudon kepada saya? Saya ini tidak punya akal, saya tidak punya saya terbang kanan kiri urusan saya. Kenapa ente kait-kaitkan saya dengan kesialan? Yang bahlul ana apa ente? <laughs> Kalau burung hantunya bisa ngomong dia akan bilang demikian. Yang bahlul ana apa ente? Saya menyangka hewan bahlul ternyata ada yang lebih bahlul daripada hewan, itu ente-ente ini. Kenapa mengkaitkan kesialan dengan apa? Dengan saya. Di antara hal yang bisa menghilangkan dari, dari tatoyur, kita manusia mulia punya otak yang cerdas. Kenapa kita bisa mengkaitkan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan kesialan. Sangat tidak logis. Angka 13 menimbulkan kesialan itu sangat-sangat tidak tidak logis. Ya. sebagian tempat saya pernah ketemu seorang wanita di di mana di Saudi, dia ingin kerja. Saya carikan kerja. Teman saya jadi bos, saya bilang ya, "Ukhti, ente kerja besok sama teman saya hari pertama." Besok hari Sabtu. Kata dia, waktu itu hari pertama kerja orang Saudi hari Sabtu, liburnya kemis Jumat. Sabtu hari pertama kerja. Maka mulai kerja hari Sabtu. Kata dia, Ustaz, enggak bisa Ustaz. Lu kenapa enggak bisa? Aduh Ustaz, Kiai saya melarang kalau kerja hari pertama hari Sabtu. Masya Allah. Ini yang bikin anti jadi pembantu terus seperti ini. <laughs> saya enggak ngomong gitu dalam hati aja. <laughs> ini pikiran macam-macam hari Sabtu hari sial, enggak boleh kerja. Emang kayak orang Yahudi hari Sabtu libur ya. Subhanallah. Dari mana bikin seperti ini? Dibilang ini ajaran kiai saya. Repot sangat tidak logis apa hubungannya di Sabtu dengan apa? Dengan kesialan. Jadi orang yang tatoyur itu orang tidak logis. Sangat tidak ilmiah. Coba bagaimana bisa mengilmiahkan 13 angka sial? Ya kente kalau ke Arab Saudi sana coba lihat, hotel-hotel lantai 13, kamar 13 ada semua. Ya, mana sial-sial? Enggak -sial? ada hubungannya dengan apa? Kesialan ya. Istri saya 13 bersaudara. <laughs> Apakah anak ke-13 sial? Tidak, alhamdulillah. Anak ke-13 lulusan Madinah, hafiz Quran, imam, ya gimana kalau sial ya. Ini enggak enggak benar apa hubungannya? Ya. Ya. Ikhwan ada cerita, ini cerita sekedar ilustrasi saja ya. Benar atau tidak tapi tersebar internet, benar atau tidak Allah alam ya. Jadi ada seorang raja ya, dia ketemu dengan menterinya, menterinya selalu berkata uh, apa namanya Uh, bukan dia apa namanya ada seorang raja dia keluar dari dari kerajaannya kemudian dia ketemu dengan seseorang yang buta ya maka dia menganggap orang buta ini orang sial karena benar ada sebagian orang kalau mereka jualan saya baca dalam sebagian buku akidah sebagian masyarakat kalau mereka jualan beri buka kios pertama kali pembeli orang buta waduh ini sial hari ini akhirnya kios tutup karena pembeli pertama orang apa orang buta. Tersebut adalah seorang raja keluar dari kerajaan, di, kemudian dia ketemu di pagar, ketemu orang buta. Waduh, kenapa ketemu orang buta ini? Sial. Orang butanya di penjara. Akhirnya raja tersebut pergi. Pergi entah berburu, entah acara apa. Kemudian dia pulang, dia bilang, Alhamdulillah, itu orang buta kita penjara sehingga kita tidak sial hari ini. Akhirnya sore hari dia bebaskan orang buta. Kata dia orang buta, ya eh, hari ini saya tidak sial. ya Kata orang buta, ente yang bikin saya sial raja gara-gara ketemu ente saya di penjara. <laughs> Allah, Allah benar atau tidak ya, ceritanya. Demikianlah para hadirin dan hadirat Allah Subhanahu Wa Taala maka jangan ada lagi kata pamali pamali itu tidak ya. benar itu semua apa semua adalah tatoyor ya. Kemarin di Palu ada kawan-kawan pergi ke Palu kata mereka kebiasaan orang Palu kalau kita bertamu di rumahnya harus makan kalau enggak makan mereka khawatir ada kesialan ini sih keberuntungan sih cuma. <tuh> kalau orang udah kenyang, kalau nggak makan sial loh itu kayak ini syirik seperti itu ya. Benar kasih makan orang tuh bagus, tapi jangan dibumbui dengan keyakinan apa? Kesyirikan. Kalau tidak dimakan dianggap apa? Sial. Ini ini enggak benar. Baik, kalau ada yang bertanya saya persilakan wallah taala Apa hukumnya menganggap satu sebagai sebab nasib bernasib baik? Misalnya seorang menganggap angka tujuh adalah angka keberuntungan. Apakah termasuk faklu? enggak, itu bukan fa'lu termasuk uh, tatoyur. Ya. Nggak boleh. Dia menganggap angka tujuh angka beruntungan. Karena ini tidak ada hubungannya sama sekali. Berbeda dengan nama. Kalau nama itu, kata para ulama, mengandung doa. Ada mengandung apa? Doa. Makanya seorang dianjurkan beri, beri anaknya dengan nama-nama yang baik. Karena dia menyuruh anak nama tersebut. Dia menyuruh anak tersebut dengan memanggil namanya. Ya. Ada pun menganggap angka delapan angka beruntungan, angka tujuh angka keberuntungan. Ini kalau selain angka tujuh berarti kesialan ini adalah uh, tatoyor. Saya punya kawan, dia punya nomor HP banyak angka delapannya. Ditelepon sama seorang orang Cina telepon, dia cerita sama saya. Kata dia, "Pak, boleh nggak saya beli nomor di Bapak ini? Saya beli 100 juta." Saya lupa nomor HP-nya berapa ya. Pokoknya pas dengan hitungan orang Cina tersebut. Kata dia, "Enggak ya, enggak." Dia enggak mau jual ya. <laughs> gantung iman goyang. <laughs> Udah seratus juta sirik sekalian masuk neraka. <laughs> enggak, tapi intinya enggak enggak ada begini, enggak ada hubungannya. Yang Al-Fa'lu tadi sekedar apa namanya? nama-nama yang baik, nama-nama yang indah. Nabi suka dengan nama-nama yang indah. Ya karena nama-nama uh, itu seperti seruan, ya, apa namanya? seperti doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian saja ya. Semoga pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengakhiri majelis dengan kalau lebih hamdik. Shalawatulaila antasaihutibilak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.